Assalamualaikum Saya akan membagikan tutorial membuat bucket hat ukuran dewasa Untuk topinya ini tingginya 24-25 cm Untuk lingkar kepalanya ini saya ukur ada 55 cm untuk benang yang digunakan adalah dua gulung benang katun Bali, Big Ply, hakpen nomor 5, lalu ini saya gunakan penanda, dan juga gunting. Kita mulai saja ya. Pertama-tama kita buat magic ring. Setelah itu kita buat single crochet 6 kali pada lubang magic ring yang kita buat tadi satu dua tiga empat lima enam slip stitch pada lubang single crochet yang pertama setelah itu kita menuju baris yang kedua buat single crochet increase satu lubang diisi dua single crochet untuk benang sisanya ikut kita rajut biar rapi dan kencang beri penanda pada single crochet yang pertama lalu kita increase dua single crochet dalam satu lubang lakukan 6 kali pengulangan lubang yang kedua. Lubang yang ketiga kita increase lagi. Kita buat hingga satu putaran. Setelah itu, baris yang ketiga atau putaran yang ketiga kita buat single crochet increase. Pindahkan penandanya. Ini lubang yang pertama kita buat satu single crochet, lubang yang kedua kita buat increase. Setelah itu, lubang yang ketiga kita buat satu single crochet, lubang yang keempat kita buat increase. Lakukan hingga satu putaran. Totalnya ada 18 single crochet. Putaran yang keempat, kita isi lubang yang pertama satu single crochet, pindahkan penandanya. Setelah itu lubang yang kedua satu single crochet lagi. Lubang yang ketiga kita buat increase. Jadi ini kita buat 2 single crochet increase 6 kali pengulangan. Kita buat hingga lubang yang terakhir di sini, satu putaran ada 24. Kemudian baris yang kelima kita buat tiga single crochet ini single crochet yang pertama beri penanda lubang yang kedua satu single crochet lubang yang ketiga kita isi satu single crochet untuk lubang yang keempat kita buat increase lalu kita buat tiga single crochet lagi 2, 3, lalu kita buat increase, kita lakukan pengulangan hingga satu putaran. Totalnya ada 30 single crochet. Selanjutnya, baris ke-6 kita buat dua single crochet, satu pindahkan penandanya. Lalu single crochet yang kedua, lubang yang ketiga kita increase. Lubang berikutnya kita buat 4 single crochet increase. 1 2 3 4 Selanjutnya buat increase, ini kita lakukan 5 kali pengulangan, 4 single crochet increase sebanyak 5 kali, selanjutnya untuk yang terakhir kita buat dua single crochet totalnya ada 36 baris yang ketujuh kita buat 5 single crochet increase pindahkan penandanya single crochet yang kedua 3 4 5 lubang yang 6 kita increase satu dua tiga empat lima terakhir increase Kita lakukan 6 kali pengulangan. Totalnya ada 42 single crochet. Putaran berikutnya, putaran yang ke-8 kita buat tiga single crochet increase. 2 3. Lubang yang keempat kita increase. Lubang berikutnya, kita buat 6 single crochet increase. Pengulangan 5 kali. 2, 3, 4, 5, 6, increase. Kita buat 5 kali. Lalu 3 lubang yang terakhir. Kita isi 3 single crochet. 1, 2. 3. Totalnya ada 48 single crochet. Selanjutnya, baris yang ke-9 kita buat 7 single crochet increase. 1 2 3 4 5 6 tujuh increase kita buat hingga satu putaran dengan enam kali pengulangan totalnya ada 54 single crochet selanjutnya baris yang ke 10 kita buat 4 single crochet 1 pindahkan penandanya 2 3 4 increase Selanjutnya buat 8 single crochet increase dengan pengulangan sebanyak 5 kali. Kita lakukan satu putaran ini. Yang terakhir, kita buat empat single crochet, satu, dua, tiga, empat. Totalnya ada enam puluh single crochet menuju putaran berikutnya. Putaran yang ke-11, kita buat sembilan single crochet increase sebanyak 6 kali Lakukan 6 kali pengulangan totalnya ada 66 single crochet Baris yang ke-11 sudah selesai kita rajut. Kita menuju baris yang ke-12. Buat 5 single crochet increase. Pindahkan penandanya pada SC yang pertama. Lalu kita buat 5 single crochet increase. Increase. Selanjutnya, buat 10 single crochet increase sebanyak 5 kali. 4 5 6 7 8 9 10 increase. Lakukan pengulangan 5 kali lalu 5 lubang sisanya kita isi 5 single crochet 1, 2, 3, 4, 5 totalnya ada 72 single crochet baris yang ke-13 kita buat 11 single crochet increase 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, increase. Lakukan 6 kali pengulangan hingga 1 putaran. Ini totalnya ada 78 single crochet. Baris yang ke 14 belas kita buat enam single crochet increase satu dua tiga empat lima enam increase selanjutnya kita buat dua belas single crochet increase dengan pengulangan sebanyak lima kali. ini 6 lubang yang terakhir masing-masing kita isi satu single crochet. Totalnya satu putaran ada 84 single crochet. Baris yang ke-15 kita buat 13 single crochet increase. 1 2

Totalnya ada 90 single crochet. Baris yang ke-16, kita buat 7 single crochet increase. Pindahkan penandanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 increase. Lubang berikutnya kita isi 14 single crochet increase dengan pengulangan sebanyak 5 kali. Ini nanti totalnya satu putaran baris ke-16 96 single crochet. Yang terakhir sisa 7 lubang kita isi 7 single crochet. Baris ke-17 kita buat 15 single crochet increase. Buat pengulangan sebanyak enam kali hingga satu putaran terisi semua lubangnya. Totalnya ada 102 single crochet. Hasilnya seperti ini. Kita ukur diameternya 15 cm. Setelah itu, kita buat single crochet keliling. 20 baris single crochet keliling. Mulai baris yang ke-18 hingga baris ke 37. Total setiap barisnya ada 102 single crochet. Jangan sampai ada lubang yang kelewat ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, sudah kita buat 20 baris single crochet keliling. Selanjutnya, pada putaran yang ke 38, kita buat 8 single crochet increase. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, increase. Baris berikutnya kita isi 16 single crochet increase dengan 5 kali pengulangan. Totalnya satu putaran ada 108 single crochet. sudah kita buat 5 kali pengulangan lalu yang terakhir kita buat 8 single crochet hingga lubang yang paling akhir Selanjutnya baris ke-39 kita buat single crochet keliling pindahkan penandanya kita buat 108 single crochet. Ini kita buat hingga satu putaran. Setelah itu pada baris berikutnya baris ke-40 kita buat 17 single crochet increase. Dengan pengulangan sebanyak 6 kali. Ini totalnya nanti ada 114 single crochet Kemudian baris ke-41 Kita buat single crochet keliling Pindahkan penandanya Lalu kita buat satu lingkaran single crochet Totalnya ada 114 SC. Selanjutnya, putaran baris yang ke-42, kita buat 9 single crochet increase. 4, 5, 6, 7, 8. 9 kita increase baris berikutnya kita buat 18 single crochet increase kita ulangi sebanyak lima kali lalu lubang yang terakhir kita isi 9 single crochet totalnya ada 120 baris ke-42 sudah selesai, lalu kita menuju baris ke-43. Kita buat single crochet keliling. Totalnya satu putaran ada 120 single crochet. Selanjutnya baris ke-44 kita buat 19 single crochet increase. Dengan 4 dengan 6 kali pengulangan. Lakukan satu putaran. Ini nanti totalnya ada 126 single crochet. sudah selesai lubang yang terakhir lalu pada baris yang ke-45 kita buat single crochet keliling totalnya ada 126 single crochet selanjutnya baris ke-46 kita buat 10 single crochet increase pindahkan penandanya Selanjutnya, kita buat 20 single crochet increase dengan pengulangan sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir, kita isi 10 single crochet, totalnya ada 132. Baris putaran berikutnya, baris yang ke-47. Kita buat single crochet keliling. Totalnya ada 132 single crochet. Sudah sampai lubang yang terakhir, lalu baris ke-48 kita buat 21 single crochet increase. Kita ulangi 6 kali. Totalnya ada 138 single crochet. Baris ke-49 kita buat 138 single crochet. Kita buat hingga satu putaran. Selanjutnya baris ke-50 kita buat 11 single crochet increase. Lalu setelah itu kita buat 22 single crochet increase dengan pengulangan sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir kita buat 11 single crochet. Totalnya ada 144 Baris ke-50 sudah selesai. Selanjutnya, baris ke-51 kita buat single crochet keliling. Totalnya ada 144 single crochet. Selanjutnya, baris ke-52 kita buat. 23 single crochet increase dengan pengulangan sebanyak 6 kali. Totalnya ada 150. Putaran berikutnya yang ke 53 kita buat single crochet keliling. Totalnya ada 150 single crochet. Dan yang terakhir, baris yang ke-54, kita buat 12 single crochet increase. Setelah itu, kita buat 24 single crochet increase. Sebanyak 5 kali pengulangan. Setelah 5 kali pengulangan kita buat 12 single crochet. Totalnya ada 156. Kalau misalkan ini tingginya kurang bisa ditambah 1 putaran lagi, buat satu single crochet keliling. Tapi kalau sudah cukup, dirasa sudah cukup, bisa dipotong benang lalu kita buat invisible join. Kita selipkan pada lubang berikutnya selipkan benang lalu masukkan di antara benang sebelumnya di sini kalau kita lihat dari atas seperti lubang single crochet setelah itu bisa kita rapikan kita selip-selipkan lalu kita rapikan dengan menggunakan jarum tapestri masukkan sisa benang ke dalam sela-sela rajutan bagian dalam. Seperti ini. Setelah itu bisa kita potong benang. Hasilnya seperti ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.